Sebuah kendaraan truk trailer mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Tuban Widang Turut Dusun Kepet, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Selasa 23 Maret 2021. Kecelakaan tunggal itu terjadi sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Saat itu kendaraan truk trailer Nopol L8534 Uki yang dikemudikan oleh Setio Mujiono, 43 tahun, warga Dusun Joho, Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban tersebut melaju dari arah selatan ke utara. Kemudian saat masuk ke lajur kawasan jembatan Kepet, pengemudi truk trailer dengan muatan besi plat tersebut kurang berkonsentrasi sehingga menabrak pembatas jalan di kawasan jembatan Kepet. Beruntung dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa. Namun akibat dari kejadian itu, pembatas jalan dan kendaraan mengalami kerusakan material. Memang agak setengah ngantuk, jam 4 pagi. Jam 4 dini hari ya? Di depan nggak tahu kalau jalan itu menyempit. Ya. Oh, menyempit. Ya. Nah, itu ambil jalur kanan, sebelah kiri ada yang mau masuk. Ya kan, mobil sama besarnya mau. JPP. Terus klakson, kaget, banting kanan. Enggak ada yang luka, Pak? Enggak, alhamdulillah. Enggak ada yang luka. Sementara itu, Kanit Laka Satlantas Polres Tuban, Ibda Eko Sulistyo, saat dikonfirmasi menyampaikan, kejadian kecelakaan itu diduga disebabkan karena pengemudi ngantuk. Akibat dari kerusakan pembatas jalan dan kendaraan, kerugiannya ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Pantauan di lokasi kejadian, hingga saat ini truk trailer tersebut belum dilakukan evakuasi. Dari Tuban, Tim Liputan Waktu Pan TV mengaparkan.